itu. Pernah bawa cowok? Kalau merasakan kita bawa cowok ke rumah udah aja di bapak dikitahin aja. Dikitahin ini. Tapi udah pernah dikenalin kalau misalnya selain dari Ustaz gitu? Dulu sempet kayak SMA dijodoh-jodohin sama bapak, tapi aku tuh selalu pelayaran. Iya, dulu selalu doa tiap malam biar perjodohannya gak jadi, kayak gitu. Ternyata akhirnya gak jadi. Yang gak seneng mau dijodohin, gak seneng kayaknya kayak suatu doa. Tiba cowok kan ini? Hah? Tiba cowok? Ya, ya supaya kan supaya sama orang-orang keluar, tapi kalau buat bapak sih maksudnya kenapa enggak nyoba sama Pak Ustadz yang orang Indonesia? Kan pilihnya empat. Satu Lina Sabiha, Lija Marika, Lidi Niha. Terus Lina Sabiha, Lija Marika, Lidi Niha. Terus apa satu lagi? Lupa. Kalau bahasa Indonesia apa juga? Lidi Lija Marika, jadi ganteng. Lina Sabiha kemudiannya bagus. Terus Aina Lina Sabiha turunannya bagus. Terus Didi Niha itu agama ini. Terus itu tanya kayak bule, tapi bapak enggak percaya gitu ya. Enggak setuju kalau sama bule. Bapak bule kayak kebanyakan bule muslim ya. Bule-nya mau masuk ke sana. Yang kasep, enggak yang kasep, biarin yang kaya apa-apa. Yeah. Ah, enggak kaya misalkan ini mah muslim, labah tamah udah aja. Ini muslim Pak. Yeah. Target kapan tuh Pak dikasih target mungkin? Enggak tahu ya targetnya Bapak. Tadi gimana? Bapak sudah tahu apa udah aja. Sedikasinya aja sih kalau benar. Sekarang udah 25 itu udah 22. Tapi jadi bule sedikasinya aja. Bule yang kemarin udah dikenalin, Beh? Belum. Kenapa nih Dina? Kan bapak kaget maunya Pak Ustadz. Jadi bapak tuh ngeluarin statement mau Pak Ustadz tuh karena dengar rame-rame dari media kalau Dina tuh pacaran sama bule gitu. Terusnya kayak nelpon gitu maunya pacarannya sama Pak Ustadz. Kalau bisa kan agamanya Tete tuh, maksud tuh aku tuh mendalamin agama tuh kurang. Kayak dulu tuh sama bapak suruh pesantren, gak masuk pesantren gitu-gitu. Jadi suruh bapak kuatin agamanya gitu. Oke. Okay.